selanjutnya akan ada pemaparan pengantar diskusi dari founder Bincang-Bincang Agribisnis, Masyeka Hendra Fatika. Kepada Masyeka, dipersilahkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak akan berpanjang lebar. Tadinya saya sudah menyusun berbagai materi untuk membuka acara kita kali ini. Tetapi setelah saya melihat susunan-susunan ataupun juga materi-materi yang akan dipresentasikan oleh para narasumber kali ini, tentunya sangat berbahagia sekali. Saya mengundang Mas Hudori. Saya akan memberikan kesempatan buat Mas. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, para narasumber lainnya, Mas Hudori ini sebagai pengamat pertanian ini mewakili aspirasi publik. Dan saya sudah berkomunikasi intens dengan Mas Hudori, kira-kira esensi dari diskusi kita kali ini seperti apa. Oleh karena itu, untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Mas Hudori untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dalam menganalisa implikasi putusan MK terhadap importasi Jonabes dan kelembagaannya itu seperti apa. Saya persilakan. Yang saya sampaikan sebetulnya bukan semata-mata pikiran saya, tapi saya merangkum setelah berkomunikasi dengan sekian banyak pihak. Yang pertama, yang paling penting adalah bahwa dalam putusan yang kedua, bahwa pasal 36E ayat 1 Undang-Undang 41 2014 itu diterima. Pasal itu dianggap bertentangan secara bersyarat. Yang paling penting adalah secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pertimbangan mahkamah. Di pertimbangan 312, mahkamah di sana menyebut bahwa solusi pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI, khususnya melalui sistem zona, harus dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Di penjelasan pasal ini, yang dimaksud dalam hal tertentu adalah, ini saya kira penting, adalah mendesak, adalah keadaan mendesak. Cuman di sana diperinci, antara lain, akibat bencana saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan atau produk ternak. Saya kira implikasi-implikasi yang patut kita diskusikan adalah ada beberapa poin ini. Yang pertama adalah rumusan mendesak. Kalau kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2016, di sana diperinci ada dua produk, yakni produk ternak dan produk hewan. Nah, cuman di sana diperinci lagi. Produk ternak itu untuk keadaan mendesak diperinci menjadi akibat bencana dan atau perlunya cadangan stok ternak untuk stabilisasi pasokan dan harga. Nah, sementara untuk produk ternak itu diperinci juga menjadi tiga, akibat bencana, yang kedua kurangnya ketersediaan daging, dan yang ketiga dan atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah semua bencana itu bisa menjadi alasan pemasukan ternak dan produk hewan? Jadi bencana yang seperti apa sebagai alasan yang absah untuk kita melakukan pemasukan dari zona? Nah, yang kedua, terkait dengan cadangan stok ternak. Menurut saya, definisi yang ada di PP nomor 4 itu belum operasional. Soal cadangan stok misalnya, seberapa besar yang dibutuhkan sehingga pasokan dan harga daging itu stabil. Jadi cadangannya berapa? Yang berikutnya adalah saat ini ketika saat produksi domestik baru mencukupi 74% kebutuhan nasional, apakah ini bisa kita maknai dari tafsiran di pasal-pasal tadi bahwa ketersediaan daging itu masih kurang? Apakah ini bisa kita maknai itu? Nah, yang berikutnya adalah berapa nilai real tingginya harga daging yang memicu inflasi? Apakah mengacu kepada harga acuan seperti diatur dalam Permendag 63 2016? Kalau kita pakai harga acuan misalnya, itu jelas gitu. Jadi pertanyaan adalah, apakah daging sebagai pemicu inflasi? Saya kira patut diperdebatkan, karena kalau kita mengacu kepada setelah undang-undang ini disahkan 2014, 3 tahun terakhir sebetulnya daging tidak masuk dalam komoditas pemicu inflasi. Yang berikutnya adalah lembaga mana yang mesti kita serahin untuk menafsirkan keadaan mendesak. Permendag 63 tahun 2016 tentang harga acuan, yang berhak menetapkan harga seperti tadi seberapa harga real itu mestinya Kemendag. Yang berhak menentukan stok misalnya, kalau kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, di sana sebetulnya yang berhak adalah lembaga pangan yang sampai hari ini
belum terbentuk. Bencana misalnya tadi yang jadi persoalan kita. Siapa yang berhak menafsirkan bencana itu kita maknai sebagai keadaan mendesak? Ini harus ditunjuk lembaga yang berwenang untuk mendefinisikan ini supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Yang berikutnya saya kira kita juga perlu mendiskusikan tentang sisa impor Bulog untuk daging kerbau tahun lalu. Tahun lalu Bulog mendapat izin impor 70 ribu ton, terrealisasi sampai akhir tahun itu 49, jadi masih ada 21. Kita harus mendiskusikan apakah 21 ribu yang sisa ini masuk kategori keadaan mendesak itu. Yang berikutnya adalah soal keberadaan otoritas veteriner. Yang saya baca di PP 3 2017 itu sebetulnya ada pekerjaan-pekerjaan penting, tugas-tugas penting yang harus dilakukan otoritas veteriner sebelum kita melakukan impor dari zona, ya. Impor berbasis zona. Yang paling penting adalah misalnya terutama membuat kesepakatan persyaratan teknis kesehatan hewan dengan negara lain. Penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima. Penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap pemasukan hewan dan produk hewan ke wilayah NKRI. Penetapan persyaratan kesehatan hewan untuk hewan dan produk hewan yang masuk ke wilayah NKRI dan pemberian rekomendasi persetujuan untuk pertama kali terhadap negara zona dalam suatu negara dan atau unit usaha hewan. Jadi ini belum ada, ya. Jadi bagaimana kita meneruskan kebijakan ini dalam kondisi yang transisi seperti ini? Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jadi masuknya daging kerbau dari India yang murah itu pasti akan mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar dan daya saing peternak domestik. Apa skema yang sudah disiapkan supaya kebijakan ini tidak memukul peternak lokal? Terakhir sekali, menurut pertimbangan MK, pemasukan produk hewan ke wilayah NKRI khususnya lewat zona adalah solusi sementara. Jadi solusi sementara. Mestinya kita punya time frame, waktu. Solusi sementara ini sampai kapan? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang saya kira penting kita diskusikan. Saya berharap dari Bapak Ibu sekalian, terutama narasumber yang ada di depan, bisa menjawab ini. Terima kasih. Oke, baik. Forum ini akan membahas tindak lanjut, memastikan bahwa regulasi-regulasi turunannya itu sesuai dengan yang disyaratkan oleh pertimbangan-pertimbangan hukum. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kudori, solusi sementara, maka bagaimana tindakannya, terus keadaan mendesak itu yang harus diatur dalam regulasi-regulasi turunannya. Intinya adalah bahwa undang-undang ini adalah konstitusional. Bisa saya sampaikan, dikatakan juga bahwa ini kan judicial review nomor 41 itu sebelumnya sudah pernah ada judicial review. Dan ini menurut majelis hakim bahwa pemerintah Indonesia sudah menerapkan prinsip keamanan maksimum terhadap produk-produk ruminansia itu. Jadi hanya saja untuk produk hewan itu perlu dilakukan proses kehati-hatian. Putusan MK ini memberi penegasan khususnya terhadap syarat pemasukan produk hewan dari zona dalam suatu negara itu harus dalam hal tertentu. Jadi tidak mengubah atau memberikan tafsiran lain tentang norma pasal-pasal yang diuji sehingga norma pasal-pasal tersebut tetap konstitusional dan tetap berlaku. Jika pemerintah melakukan importasi produk hewan namun negara tidak dalam keadaan mendesak, maka importasi produk hukum tersebut menjadi inkonstitusional. Ini saya kutip sebagian saja. Ada beberapa pasal tentang pemasukan, dan itu pasal 6 ini dikatakan bahwa pemasukan produk hewan dapat berasal dari A. negara yang bebas penyakit mulut dan kuku, B. zona bebas penyakit mulut dan kuku, dan C. negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang diakui oleh Badan Dunia. Nah, yang poin saya ini, apakah sesuai? Karena di dalam amar putusannya MK hanya menyatakan zona, gitu Bu maksudnya.
Jadi dalam bayangan awam saya, pasal 6 ini harusnya bunyinya cuma dua pasal gitu loh kurang lebih. Intinya bahwa pemerintah itu bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan produk hewan itu. Tapi juga tidak boleh mengingkari hak-hak warga negara akan keselamatan dari produk-produk hewan juga itu yang sudah ditetapkan dari penafsiran ini. Oke. Baik, terima kasih Bu Ninik. Organisasi Kesehatan Dunia meyakinkan ketika kemudian status zona dalam satu kawasan negara yang sudah bebas penyakit, tentu itu dijamin oleh organisasi tersebut. Yang kedua, kami juga berkeliling di perguruan tinggi. Hampir seluruh perguruan tinggi memberikan satu pandangan, tetap menghargai terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, tetap kita patuh terhadap sistem ketatanegaraan kita, tetapi pada sisi lain harus mencari jalan keluar. Bagaimana jika suatu saat negara-negara yang dipersyaratkan itu menjadi pemasukan Indonesia sebagaimana di Undang-Undang 18 tahun 2009 bahwa kita hanya bergantung kepada negara yang bebas penyakit kuku dan mulut atau country base, suatu saat itu akan menjadi masalah besar di Indonesia. Apakah kita suatu saat akan melanggar undang-undang? Ini menjadi persoalan baru. Sehingga kemudian dalam revisi itu boleh dicermati, sangat berhati-hati kami menempatkan pasal itu. Pertama, untuk bisa memasukkan dan mendukung terhadap swasembada sapi kerbau nasional, tentu juga kami harus menambah populasi. Kalau selama ini dari negara country atau dari country base berpersoalan dengan reproduksi, tentu kita akan membuka dari zona dengan syarat juga bahwa persyaratan terhadap jaminan dari negara, dari Organisasi Kesehatan Dunia, dari negara asal pengirim, kemudian bahwa juga kita harus membentuk karantina khusus dalam bentuk karantina pulau. Jadi boleh saya sampaikan dalam kesempatan ini, hampir dipastikan untuk ruminansia indukan dari zona base belum bisa masuk ke Indonesia. Karena syarat utamanya adalah harus melalui karantina khusus, yaitu karantina pulau. Pemasukan terhadap hewan ternak itu pun terakhir, pasal itu terakhir kami putuskan. Bahwasanya boleh tidak ya? Kami juga berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi. Kami mengundang Pak Jimli Asyidik pada waktu itu dan kami berkonsultasi bagaimana perspektif hanya untuk jaga-jaga. Jika suatu waktu kita diban seperti diban oleh Australia pada waktu hanya cara pemotongan yang dianggap tidak memenuhi kesejahteraan hewan. Kemudian pada suatu saat kita dalam kondisi krisis, pada suatu saat negara-negara tersebut tidak bisa memasukkan hewannya kepada Indonesia karena mereka pun butuh. Dari mana? Kita pasti melanggar undang-undang. Boleh, tetapi harus dalam hal tertentu. Artinya memang kita tidak membuka luas-luas untuk zona bis. Dan kalaupun tadi ada pasal, nah saya ingin sambungkan. Pasal berkaitan dengan PP di 6C, saya kira saya minta untuk segera dicabut pasal ini. Pasal ini tidak sesuai dengan semangat dari undang-undang ini. Karena pasal 6C ini seolah-olah membebaskan kepada seluruh area, seluruh negara, seluruh zona, meskipun belum dikatakan sebagai country maupun zona base, tetapi sudah memenuhi persyaratan di dalam pengendalian resmi penyakit. Saya kira ini tidak pernah menjadi pembicaraan dalam undang-undang. Jadi mohon tidak diperdebatkan pasal ini. Ya, langsung mohon nanti dihapus, sampaikan Pak kepada Dirjen. Saya kira pasal ini beda dengan semangat undang-undang. Karena di dalam undang-undang ini yang boleh masuk adalah country dan zona. Country base dan zona base ini adalah hal yang sudah dinyatakan secara resmi oleh OIE. Jadi kalau kemudian menambah pasal dari area-area yang di luar country dan zona, menurut saya ini inkonstitusional.
ini inkonstitusional. Ya. Catat itu. Saya tegas saja mengatakan ini karena ini tidak pernah masuk dalam pembicaraan waktu kami menyusun undang-undang ini. Saya tidak pernah bolos menyusun undang-undang ini. Kedua, saya ingin sampaikan PP dan Permen tidak pernah dikonsultasikan di DPR. Oke. Bahkan saya pernah bicara dengan Kementerian Hukum dan HAM. Saya pernah menjadi narasumber di Kementerian Hukum dan HAM. Permen-permen nggak pernah dikonsultasikan dengan Kemenkumham. Sehingga perspektifnya sangat sektoral dan sangat berkepentingan dengan kementeriannya masing-masing. Oke. Nah, sehingga saya kira ini mohon nanti menjadi bagian diskusi kita. Dan bagi saya, tentu ketika kemudian Mahkamah Konstitusi pada waktu mencabut di Undang-Undang 18-2009, sama sebetulnya statementnya, bahwa harus ada maksimum security. Sehingga kalau membaca di Undang-Undang 41 tahun 2014, jelas bahwa apa yang dimaksud maksimum security itu adalah termasuk terhadap pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, kemudian persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, bahkan halal juga masuk kepada persyaratan, kemudian pengakuan hukum terhadap penyelenggaraan kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dan ingat, dalam hal tentu mempertimbangkan terhadap kepentingan nasional. Terkait dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi, saya kira kami juga memang harus mensosialisasikan apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kaitannya dengan adanya kegiatan importasi daging dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. Nah, di sini yang penting adalah kenapa kita tidak melakukan berdasarkan country base atau zone, tapi berdasarkan zone base adalah apabila di sini ada ketentuan ya, dapat dilakukan apabila pasokan produksi dan pasokan dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional. Kemudian tidak melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis penyakit menular yang masuk melalui kegiatan perdagangan internasional dengan mempersyaratkan pemasukan produk hewan melalui sistem zone base. Itu harus dipandang sebagai solusi sementara. Kemudian ini implikasinya. Yang pertama, Indonesia secara teknis menerima prinsip pemasukan ternak dan atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan sebagaimana dipersyaratkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu satu, dilakukan dalam keadaan tertentu, dan yang kedua, memenuhi persyaratan keamanan maksimum atau maksimum security. Nah, kemudian kami dengan terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi itu melakukan kajian-kajian, Pak. Jadi seperti tadi Bapak sampaikan, kami dari pemerintah juga tidak gegabah untuk begitu saja mengeluarkan keputusan. Jadi kami melakukan kajian-kajian, ya. Kemudian tentunya kami juga memanggil para ahli, yaitu ada yang namanya Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kemudian ada juga yang ikut mengawasi pemasukan daging dari luar negeri ini, yaitu karantina, Badan Karantina Pertanian, khususnya karantina hewan. Putusan Majelis Hakim MK tidak berimplikasi terhadap Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2016 dan Permentan nomor 17 tahun 2016 karena sudah memenuhi kondisional bersyarat, yaitu dilakukan dalam keadaan tertentu dan memenuhi persyaratan keamanan maksimum atau maksimum security. Nah, sekarang yang keadaan tertentu yaitu sesuai dengan penjelasan Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 adalah keadaan mendesak antara lain akibat bencana saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan atau produk hewan. Di sini ada daftar produk hewan yang telah melalui suatu tindakan mitigasi risiko atau menghilangkan risiko dan dinyatakan aman untuk diperdagangkan tanpa memperhitungkan status penyakit tertentu di negara pengekspor. Jadi walaupun negaranya tertular dan sebagainya, tapi si produk itu dapat dikatakan aman setelah ada perlakuan tertentu. Ya. Yang komoditi aman yaitu khususnya untuk daging segar ini, daging beku ya maaf. Daging beku tanpa tulang. Jadi pertama adalah tanpa tulang. Tanpa tulang itu sudah menurunkan risiko penyakit mulut dan kuku. Hampir 90% risikonya sudah hilang begitu ya. Kemudian langkah ya Pak ya.
yang dimaksud dengan langkah dalam mencapai keamanan maksimum dilakukan dengan cara satu, jadi ada beberapa proses, beberapa langkah ya, persetujuan negara dan unit usaha asal pemasukan melalui tahapan penilaian dokumen atau desk review dan verifikasi lapangan atau onset review dan analisa risiko. Itu mulai dari peternakannya ya Pak ya, RPH-nya, penyimpanan, pengiriman dan seterusnya ya. Kemudian dituangkan tadi dalam herd certificate atau sertifikat veteriner. Kemudian yang ketiga, tentunya dilakukan pengawasan pemasukan melalui penerapan tindakan karantina tadi, jadi melibatkan juga karantina pada saat pemasukan ya. Kemudian juga dilakukan pengawasan peredaran produk hewan melalui kegiatan monitoring dan surveillance. Jadi pada saat sudah masuk pun kita pantau terus, kita ikuti terus gitu. Kemudian berikutnya lagi yaitu dengan komunikasi risiko dari pemasukan dan peredaran produk hewan melalui sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Saya kira itu. Kemudian dari tindakan, apa yang disebut tindakan dalam sini yaitu satu, mitigasi risiko pemasukan dan produk hewan. Jadi kami membuat SOP-nya Pak untuk mitigasi, bagaimana mencegah jangan sampai masuk itu ya. Itu sudah ada SOP-nya. Kemudian yang kedua, mengatasi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dengan implementasi pada setiap proses pemasukan dan peredaran produk hewan sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, ini perlu ada rakortas. Sehingga tidak hanya Kementerian Pertanian saja yang menetapkan bahwa ini masih perlu gitu. Jadi tetap melalui yang namanya rakortas atau rapat koordinasi terbatas. Pak Pancar, saya mohon ada beberapa pertanyaan. Pertama, kok saya tidak melihat mengaitkan dengan lembaga otoritas veteriner ya dalam persyaratan, bahwa apalagi di undang-undang juga kan, di putusan MK juga sudah menyatakan bahwa harus ada izin dari otoritas veteriner. Nah, kira-kira importasi yang kemarin dilakukan tanpa belum adanya otoritas veteriner, apakah cukup konstitusional pada saat itu hanya diselesaikan di forum rakorta saja? Nah, terus juga yang kedua, mohon tadi ditanggapi terhadap perkembangan informasi OAI tadi, sebetulnya India itu belum termasuk dengan bebas zona. Jadi yang pertama mengenai otoritas veteriner Pak, ini peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017 ini baru terbit Pak. 27 Januari kemarin. Iya, baru terbit bulan Januari yang lalu, sehingga pada saat itu kita belum punya peraturannya yang mengatur tentang otoritas veteriner. Hanya ada beberapa poin di sana Pak yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam melakukan importasi ini kita mendasarkan kepada pertimbangan teknis yes. yang melibatkan komisi ahli kesehatan hewan, di mana di dalamnya itu ada ahli-ahli di bidang kesehatan hewan. Kemudian yang kedua, di struktur Kementerian Pertanian itu ada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kemudian ada yang namanya Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, ada Direktur Kesehatan Hewan. Dalam hal Direktur Jenderal itu sebagai dokter hewan, maka ex officio dia sebagai otoritas veteriner. Sebenarnya begitu Pak di dalam peraturan pemerintah itu Pak. Nah, kalau apabila Direktur Jenderalnya bukan dokter hewan, maka otoritas veteriner ada di Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, begitu Pak. Kalau kita buka di peraturan pemerintah Pak. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh kami itu sebenarnya tidak menyimpang dari peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017 gitu, tentang otoritas veteriner. Oke, jadi terkait otoritas veteriner ini tidak akan membentuk lembaga baru ya Pak ya? Saya kira tidak Pak. Terkecuali ya. Kalau dirjennya nanti bukan dokter hewan. Kalau dirjen bukan dokter hewan, nanti otoritas veteriner ada di direktur Pak. Tapi paling rendah direktur kalau tidak salah seperti itu. Ya, saya juga belum mempelajari lebih dalam Pak, tapi ada beberapa yang sudah kita lihat esensinya. Soalnya kan itu Pak di dalam MK kan betul-betul di menjadi concern utama Pak. Ya. Terus terkait itu gimana Pak? Yang tadi India peta dari OIA tadi. Ya, jadi pendekatannya tadi makanya gini Pak, kalau kita lihat lebih lengkap di Undang-Undang nomor 41 itu Pak, bahwa pendekatannya itu tidak hanya zona sebenarnya, tetapi pendekatan commodity based approach namanya, pendekatan komoditas ya. Seperti tadi sampaikan di OIA itu ada ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa dijamin aman. Oke. Ya. Jadi dengan demikian menurut pendapat Bapak, importasi pasca putusan MK tidak ada masalah. Harusnya seperti itu Pak. Harusnya tidak ya. Masalah. Sebelum ke Pak, Pak, makanya Pak, itu ya, bagaimana saya itu? Agak aneh gitu. Direktur Kesehatan Hewan kok membuat definisi sendiri terhadap undang-undang gitu loh. Menurut saya tidak boleh itu. Ya, jadi dalam undang-undang hanya country based dan
hal tertentu Junabes. Junabes. Jangan kemudian ada interpretasi lain dalam undang-undang gitu ya. Kecuali kalau kemudian dikeluarkan perpu. Sebetulnya dulu mau merubah undang-undang ini. Dan kita juga welcome kalau misalkan memang pemerintah menganggap penting bahwa untuk bisa memasukkan dalam hal tertentu terhadap tadi klasifikasi negara yang boleh memasukkan meski dijamin hanya oleh karena pengendalian yang lebih ketat terhadap penyakit kuku mulut. Silahkan saja gitu. Tapi kalau kemudian menginterpretasikan terhadap undang-undang dengan pemikirannya sendiri, menurut saya itu tidak tepat gitu ya. Itu saja, terima kasih. Kalau menurut Pak Herman, importasi pas KMK ini bagaimana dengan kondisi kita melihat pertimbangan putusan MK? Apakah harus di hold dulu karena ada beberapa peraturan yang tadi Pak Herman sampaikan, namanya itu terutama? Ya, hanya ada satu jalan menurut saya. Kalau memang ini bertentangan dengan undang-undang, ya stop. Kalau memang ingin melanjutkan, ya revisi undang-undang itu. Oke. Undang-undang ini kan aturan negara yang menurut saya patuhi. Kalau sudah tidak patuh terhadap undang-undang, harus ada undang-undang kan percuma juga gitu ya. Oke. Baik. Mungkin Pak Udori sebentar. Ya. Saya meluruskan sedikit. Saya sudah baca PP tentang otoritas veteriner. Jadi Pak Fajar, di sana sebetulnya ada tiga otoritas. Yang pertama adalah otoritas veteriner nasional. Yang ini sampai hari ini belum ada. Yes. Nah, kalau penjelasan dari Pak Fajar tadi itu otoritas veteriner kementerian. Nah, yang itu bisa dirangkap oleh Direktur Kesehatan Hewan. Nah, yang berikutnya adalah otoritas veteriner daerah, ya. Okay. Bisa provinsi, bisa kabupaten. Nah, yang jadi persoalan kita memang tadi, yang pertanyaan saya di awal tadi, ya, kan, sebenarnya otoritas veteriner nasional itu belum ada. Belum ada. Sementara ini sudah jalan. Sudah kan, jalan. Gitu. Nah, itu bagaimana gitu? Dalam pemikiran kami dari MK yang diputuskan itu adalah lebih mempertegas bahwa Undang-Undang 41 itu adalah konstitusional adanya. Saya setuju itu. Keuntungan dan kekurangannya pemanfaatan zona base dan country base, di mana Malaysia dan Filipina menggunakan prinsip zona base, dan nanti saya implikasinya apa terhadap yang menjadi fungsi perdagangan terutama dari harga daging. Pengaturannya, tata niaga impornya, instrumen pengaturan, kami memang membuka tutup pintu. Tapi kuncinya juga dipegang berdua nih, antara Kementerian Pertanian dengan kami, gitu kan. Artinya persetujuan impor kami akan berikan selama telah direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian, karena itu yang diamanatkan oleh undang-undang. Lalu impor daging sapi dari India, tadi seperti dikatakan di Kementerian Perdagangan, legal basis itu dan standar operation procedure selalu kami utamakan, sehingga tadi apa yang diputuskan melalui rekomendasi itu yang kami ikuti. Jadi impor daging dari India ini sudah dilaksanakan, tadi realisasinya baru 48.000 dan tersisa masih 21.000. Menurut kami pada dasarnya 21.000 ini tadi kan kesepakatannya apa harus di hold atau bagaimana kan gitu. Pada dasarnya keputusan MK kita sudah mencoba duduk bersama antara Biro Hukum Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Artinya kami masih memenuhi ketentuan di mana kami telah menerapkan namanya prinsip kehati-hatian, karena kami sangat menunggu-nunggu waktu pada saat itu. Karena kami tidak menerbitkan persetujuan impor, tidak ada rekomendasi, kami sangat menunggu itu apakah bisa atau tidak, karena ada implikasi lain. Sehingga kami belum bisa terbitkan sampai tadi prinsip kehati-hatian yang kami serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertanian kita tunggu juga belum berangkatkan timnya untuk melakukan itu, sehingga kami nggak bisa terbitkan. Begitu itu terbit, kami terbitkan. Jadi prinsipnya, prinsip kehati-hatian dan kondisi tertentu memang sudah kami bahas dan itu kami anggap sudah memenuhi. Dan negara asal, jadi di rekomendasi dari Kementerian Pertanian itu dicantumkan juga harus dari mana, gitu kan. Jadi ada, jadi kami tidak melewati dari aturan main yang sudah kita ini kan. Namun ini ada beberapa permasalahan dalam menghadapi kebutuhan daging di nasional.
ternyata sumbernya ini kalau kita lihat hanya yang mempunyai stok hewan yang cukup banyak adalah rata-rata hanya bisa berbasiskan zona base. Sementara yang bebas, kalau berbasiskan country base, dari 10 besar yang memiliki stok daging itu hanya 4 negara. Di sini ada Amerika, Uni Eropa, Australia, dan Meksiko. Ini kalau kita lihat dari 2013 sampai 2017, pergerakan harga daging, terutama dalam menghadapi puasa dan lebaran, terjadi lonjakan harga. Dan setelah itu menjadi keseimbangan baru. Keadaan mendesak ini yang kami sudah sepakat. Pada dasarnya apa yang sudah kami lakukan kebijakan, Biro Hukum Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sudah sepakat bahwa kita pada saat itu adalah benar, lain dengan setelah keputusan MK tadi. Bahwa setelah keputusan MK memang kita harus melihat kembali, kalau tidak salah dari Kementerian Pertanian itu PP-nya dan permentannya yang akan kita duduk lagi bersama, akan okay. kita bahas selanjutnya. Okay. Dalam menerjemahkan prinsip kehati-hatian dan kondisi tertentu mendesak. Pak Bulog itu melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pemerintah. Jadi apapun yang ditugaskan kita akan laksanakan. Pertimbangan dalam penugasan tentu saja tadi sudah kita dengar, dan itu memang sudah menjadi ketetapan dan kita melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas Bulog. Dari penugasan tersebut, Bulog telah melaksanakan realisasi pemasukan importasi daging, baik sapi maupun daging kerbau, itu sebanyak 61 ribu ton. Dari yang tahap 70 ribu ton, kita sudah memasukkan 48 ribu ton. Penjualan yang juga kita telah lakukan itu cukup besar sebetulnya, 8.820 ton sampai dengan hari kemarin. Bahkan di bulan Februari ini, kita sampai hari ini kita sudah mencapai lebih dari 3.000 ton. Mas Agus, sebentar dulu. Boleh dilihat dalam stok tadi, Mas Agus, slide stok. Nah, yang stok tadi. Nah, ini kan disebutkan stok akhirnya itu berarti 42.000 ton, gitu ya. Nah, ini stok akhir sekarang. Apakah ini stok ini dikategorikan cukup besar atau untuk menyetok memang untuk keperluan lain atau sengaja di stok atau ada masalah dalam hal distribusi? Boleh saya bantu? Silakan Pak. Sebetulnya apa yang di neraca daging yang kami sampaikan itu sudah disampaikan sampai posisi termasuk perhitungan stok awal 2017 itu termasuk 70.000. daging kerbau plus 30.000 yang sampai Juni yang akan nanti kita konsultasikan melalui rakortas. Sehingga posisinya dengan 100.000 ton tadi perizinan yang diizinkan ke Bulog, dan nanti kalau tadi para pelaku feedlotter ini tidak segera mengimpor sapi, ini akan terganggu neraca. Dan kita sudah perhitungkan Mei ini udah mulai merah. Oke. Jadi itu adalah stok yang akan digunakan, dan tentunya kita akan segera tadi mengharapkan juga dukungan pelaku usaha untuk segera merealisasikan importasi sapi bakalan, karena ini kalau dari produksi lokal kita perhitungkan adalah 36.000 setara daging ton, 36.000, dan kita kebutuhannya perkiraannya adalah 56.000 ton setara daging. Oke. Demikian. Baik. Pemahaman kami, kalau importasi hewan dan produknya itu dari negara lain tentunya akan memberi kemungkinan masuknya penyakit, probabilitas masuknya patogen, penyakit patogen, masuk agen penyakit maupun yang terhadap hewan maupun terhadap manusia dan berpotensi penyebarannya. Tentu ini menjadi satu concern kita yang perlu diperhatikan terkait dengan impor. Tadi mohon maaf, kalau tadi yang kita dengarkan hanya berbicara tentang sapi, kerbau dan sebagainya, mungkin kami dari kesehatan melihat juga yang lainnya. Apakah ini masuk di dalam impor yang dimaksud? Bahwa penyakit yang bersumber dari binatang masuk manusia itu banyak, yang dimana menurut kami juga masih ada impor unggas dan sebagainya.
Nah, ini juga potensi untuk membawa agen penyakit dan penyakit yang dibawa di dalam produk hewan tersebut. Tadi di PP nomor 4 tahun 2010, ini mencoba ikut urun rembuk bahwa syarat daripada importasi ini hanya mensyaratkan, kalau kami nggak salah baca, itu hanya bebas PMK. Padahal kita tahu penyakit zoonosis yang bisa dibawa dari hewan itu, baik hewannya maupun produk hewannya itu, masih ada kemungkinan lain, antara lain antraks, yang tadi disebut Pak Hudori juga dari India, yang saat ini dari data bisa kita lihat India juga masih endemis antraks. Dan bahkan 2007 kemarin itu beliau di negara itu ada peningkatan kasus tentang antraks. Terkait kepada tadi yang Pak Hudori juga minta ditanggapi adalah bahwa implikasi daripada putusan MK ini menyatakan impor itu bisa dilakukan pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini tadi disampaikan juga ada terkait bencana. Bencana yang kami baca referensinya dari undang-undang bencana, itu ada bencana alam, ada bencana non-alam. Di mana bencana non-alam itu masuk dalam masalah kesehatan hewan, juga masalah kesehatan pada manusia. Tentu perlu definisi operasional yang tegas, karena bencana non-alam itu istilah operasionalnya di lapangan itu adalah KLB. Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu sering terjadi di negara kita. Apakah setiap kejadian luar biasa importasi akan dilakukan? Sehingga dalam hal ini untuk menghindari multitafsir, barangkali tadi itu juga judulnya, bahwa kita memang harus memerlukan, perlu menegaskan definisi operasional yang dimaksud dengan bencana tadi. Karena itu ada di undang-undang bencana dari kawan-kawan di BNPB. Tentu memang tadi amanah per PP nomor 3 juga disampaikan bahwa nanti ini akan di secara teknis akan diteruskan dengan peraturan-peraturan berikutnya, begitu. Kemudian mengingat tadi yang terkait dengan PP nomor 3 tahun 2017, Pak Hudori juga sudah menyampaikan bahwa amanahnya adalah pembentukan otoritas veteriner. Di mana otoritas veteriner ini ada nasional, level nasional, di luar kementerian, di luar provinsi dan kabupaten kota. Ini hanya mau sedikit urun rembuk saja. Tadi slide-nya Pak Fajar itu menyatakan bahwa akan ada importasi berikutnya yang nanti akan membutuhkan satu rapat tertentu, rapat ratas gitu-gitu pada Maret 2017. Ini saya bukan ahli hukum, tapi melihat itu tadi Pak pimpinan Komisi 4 juga mengatakan kalau undang-undangnya sudah ada, tentu harus ikut undang-undang. Bahwa undang-undang ini sudah diterbitkan Januari 2017 dan importasinya akan dilakukan Maret 2017, tentu harus dipertimbangkan lebih lagi. Mungkin itu, tapi ada sisinya buat kami, kenapa kami menyampaikan ini, karena ini akan menjadi push, menjadi dorongan mempercepat pembentukan otoritas veteriner ini. Ini kenapa kami sampaikan, karena kami sangat menyambut baik yang namanya pembentukan kelembagaan ini. Kenapa? Karena kita bisa lihat di daerah saat ini khususnya bahwa dengan implikasi dari Undang-Undang 23 tahun 2014 yang saat ini di mana struktur dari teman-teman peternakan, pertanian, perikanan, bahkan apalagi itu kehutanan itu disimplifikasi bahkan seperti di di downgrade apa begitu, fungsinya semakin sempit. Sehingga ini beban berat bagi kawan-kawan di daerah untuk melakukan tugasnya sebagai pengawal kesehatan hewan, kesehatan masyarakat. Ya, untuk veteriner maksudnya kesmavet dan karantina tentunya. Teman-teman di daerah ini sangat menentukan sekali untuk melakukan surveillance dan monitoring evaluasinya terhadap semua. Tadi yang dinyatakan di dalam PP 3 2017 ini, di situ luar biasa sekali kewenangan yang ada. Kalau itu dijalankan, kalau itu dibentuk dan dijalankan, menurut kami ini suatu terobosan dan kabar baik. 2015 di mana Kementerian Pertanian melarang impor jeroan. Awal 2016 dicabut.
Nah, jeroan yang saya lihat di sana adalah cuma jantung, liver, sama paru. Ini pertanyaan saya, apakah ada izin, Pak? Gitu. Terkait dengan pertanyaan Pak Asnawi mengenai jeroan, perlu kami sampaikan ini jeroan yang diizinkan dan masuk dalam lampiran dari Permentan 34 tahun 2016 adalah hanya jantung, hati, dan paru, Pak. Jadi di luar itu jeroan tidak boleh masuk. Dan perlu disampaikan juga bahwa impor jeroan kita sudah melakukan pembatasan maksimum 10% dari total daging yang diimpor. Jadi kalau misalnya importer mengajukan di atas itu, pasti tidak akan terbit rekomendasinya. Karena kita membatasi jangan sampai jeroan yang diimpor itu akan mengganggu kepada peternakan lokal kita. Terima kasih. Kami lakukan hal yang sama. Dan kalau kita bicara saksi persidangan, PP itu belum keluar karena itu dipertanyakan di dalam kesimpulan kami sebagai saya sebagai ahli dalam saksi itu disimpulkan bahwa ini harus ada PP tentang otofet. Karena tidak ada PP tentang otofet itu menjadi tidak maksimum security. Artinya low risk alop yang diterima. Kan harus maksimum security itu pengertiannya adalah low risk. Nah itu tidak punya kita. Tapi menunggu keluar 2017 keputusannya jadi begini. Ya kami terima, tapi persyaratan itu menjadi muncul kembali. Itu Pak, yang penting prinsip. Jadi ada sementara pendapat ini Australia ini tidak. Kami hanya melindungi peternak rakyat kita. Yang kedua, kalau bicara harga Pak, Pak Dirjen mengatakan setiap lebaran tinggi harga. Ya iya Pak. Kenapa yang dibeli pada saat lebaran itu hanya daging, jeroannya enggak Pak. Sehingga harga jeroan itu ditimpakan pada harga daging. Di sini yang kami selalu sarankan, Bulog bermain, beli jeroan itu supaya harga dagingnya seimbang, karena itu bagaikan bejana berhubungan. Lahirnya Cuna Base, ini yang saya ingin klarifikasi. Ini merupakan opsi yang paling terakhir. Jangan direpresentasikan lagi, diturunkan lagi dalam bentuk-bentuk lain. Kemudian mengenai pelarangan jeroan, sebetulnya pada waktu rapat pertama dengan Menteri Pertanian bahkan sudah sangat tegas, jeroan itu adalah makanan hewan gitu ya. Jadi kami akan menutup rapat-rapat ini. Ternyata ada wangi-wanginya barangkali, sehingga kemudian dibuka kembali. Itu urusan pemerintah dengan Tuhannya lah ya. Karena di dalam undang-undangnya tidak ada pelarangan terhadap itu, sehingga itu menjadi domain sepenuhnya di pemerintah. Pak Rohadi, proses undang-undang itu tidak sesederhana itu. Artinya menteri mengatakan itu di PP, kemudian seminggu kemudian presiden menandatangani. Enggak bisa begitu, Pak. Kita bisa menjadi masalah kalau memasukkan satu pasal saja, satu kata saja. Bahkan setiap terakhir kami menyelesaikan undang-undang kan harus diparipurnakan. Pada waktu paripurna itu merupakan keputusan di tingkat satu. Tingkat satu itu adalah keputusan terhadap komisi dengan pemerintah. Setelah itu kami angkat ke tingkat paripurna. Itu pun butuh waktu untuk masuk BAMUS dulu penjadwalan. Kemudian kata, jika kata itu rancu di dalam tata bahasa, itu pun tidak boleh menjadi kalimat. Itu bisa ada otoritas saya sebagai ketua panja untuk merevisi itu. Tetapi hal-hal yang substansial, apalagi berkaitan dengan persoalan pasal Jonah, itu tidak serta-merta. Itu pasti diputuskan dulu di paripurna dan presiden akan menandatangani itu dalam waktu satu bulan. Jika presiden tidak menandatangani, konstitusi dasar kita langsung bahwa undang-undang itu berlaku selama 30 hari. Jadi tidak mungkin lah kalau menteri mengatakan, oh itu presiden, gak mungkin. Kalaupun ada perubahan yang kemudian itu merupakan kepentingan seseorang, itu bisa dipidanakan. Dan kemudian menteri kalau berdalih bahwa itu dipending, kemudian muncul lagi, itu tidak mungkin Pak. Keputusan itu pasti akan menjadi keputusan paripurna, diputuskan di paripurna, tidak mungkin gitu. Dan memang domain untuk penyusunan undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Sahamnya 50% Pak, sama-sama.
Kalau pemerintah tidak setuju dengan pasal itu, ya tidak akan disetujui undang-undang itu. Kalau DPR tidak setuju dengan pasal itu, ya tidak akan disetujui. Sahamnya 50-50. Tapi seingat saya, Pak ya, itu hari, dua hari terakhir sebelum jabatan waktu DPR berakhir, Pak. Itu paripurna. Undang-undang MD3 itu nomor 17 tahun 2014. Memang bareng berarti itu. Bareng. 14. Karena bareng. Ini kan Undang-Undang 41 betul. Tahun 2014. Dari itu ada 3 RUU yang ada 4 RUU paripurna. Kami sahkan. Langsung di Komisi 4. Langsung ditandatangani Presiden 4 RUU, Pak. 17 Oktober, yeah. Pak. Maaf ya, saya yeah. ingat itu, Pak. Iya. Yeah. Mari jadi sebentar dulu, saya akan sampaikan. Ya nggak ada masalah dengan itu. Artinya Presiden mau mendatangi setelah itu 2 hari, 3 hari, yang penting tidak melebihi 30 hari. Kalau melebihi 30 hari, konstitusi tetap berlaku berdasarkan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah jadi menurut saya tadi saya ingin memastikan bahwa proses menjadi undang-undang itu bukan proses yang sederhana, proses yang kemudian mengakali, proses yang menambah kurangkan di setelah atau setelah diputuskan di paripurna, tidak mungkin. Pasti itu diputuskan dulu di komisi, kemudian diputuskan di paripurna, baru itu dikirim kepada pemerintah, kepada presiden. Jadi saya kira kalau tadi pasal itu muncul serta-merta, tidak. Dan kemudian bahwa stakeholders memang bagian daripada pemberi masukan, pandangan, pendapat. Sehingga kita juga tidak membuka sepenuhnya terhadap Junabis. Tetapi dalam hal tertentu, dengan tadi saya resening di awal saya sampaikan, jika sekali waktu terjadi sesuatu yang memang memungkinkan Kontribusi tidak bisa memberikan kontribusi impor terhadap Indonesia, ini yang kemudian kita harus mencari akal. Karena pada saat yang sama harga naik, kemudian populasi semakin turun. Sedangkan pada sisi lain di ruminansia indukan juga reproduksinya tidak produktif gitu. Nah, tetapi hal tertentu ini dan kemudian dengan menjaga ruminansia indukan dengan harus memasuki karantina pulau, saya kira ini adalah proses yang tidak mudah gitu ya, okay. Tidak mudah. Sehingga tidak ada dipersamakan dalam pemikiran kami ya, bahwa pasal ini tidak bisa dipersamakan dengan pasal waktu di Undang-Undang 18 tahun 2009. Tetapi kalau tadi disampaikan oleh pemerintah dasarnya adalah terhadap tahapan di bawah zona bis, nah ini yang menurut saya ini agak rancu. Kami akan bawa ini kepada rapat kerja nanti. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Saya kebetulan peternak, Pak, peternak sapi, yang sebetulnya kalau nanti pemerintah melakukan riset kepercayaan kepada peternak lokal khususnya untuk ke pemerintah, kayaknya alhamdulillah Pak, kayaknya udah nggak ada. Untuk tadi yang Bapak bahas juga masalah NKV standarisasi, sampai saat ini Pak yang saya tahu di Jawa Barat pun tidak ada hitungan setengah tangan kita jagal NKV. Tahun 2017 lupa ini. Jadi kalau mau ngomong NKV terlalu jauh, kemana aja pemerintah? Satu. Kedua Pak, untuk putusan MK ini kemarin saya sebetulnya sempat senang Pak, ketika maaf oknum daripada MK tertangkap ada statement gugatan Pak Teguh senior-senior saya dikabulkan. Saya udah nyiapin kambing itu Pak. Nyiapin kambing mau bikin nasi kebuli, tapi ternyata ketika saya datang putusannya lain lagi. Makin saya tidak percaya Pak dengan lembaga pemerintah yang ada. Ditambah lagi Pak, maaf, saya peternak sekarang sedang berkawung Pak. Jadi sekarang itu sudah bukan daging beku lagi Pak, tapi karkas. Karkas beredar di pasaran yang 45.000. Pemerintah ngadain siwab gede-gedean. Anak sapi kita nanti mau dihargain berapa? Pernah gak pemerintah mikirin industri sapi itu tergantung harga dari bakalan? Kalau pemerintah orientasinya pengen murah, hapus aja Pak peternak, uangnya mendingan bagiin aja. Daripada bikin siwab juga percuma, gak bisa bikin sapi murah. Pernah Bapak hitung? Dari mulai si sapi itu dibuntingin sampai sapi itu lahir berapa harga anakannya Pak? Sampai dia konsumtif di umur 2 tahun berapa yang dia jual, berapa pengeluarannya? Nah sekarang ini tingkat untuk pengeluaran sapi dari feedlot itu mengalami turunan drastis dengan adanya impor daging kerbau. Skala mereka turun 50%. Kami tanya di sini 35%. Artinya disebabkan apa ya? Ini salah satu faktor adalahnya masuknya impor daging kerbau. Kayak macam saya, motong bisa 2-3 ekor. Sekarang ini motong 1 ekor harganya tinggi gitu. Terus fatnya banyak. Pas dihitung-hitung secara kalkulasi rugi, pusing pala Pak. Akhirnya apa? Kombinasi saya harus beli daging kerbau Pak. Menyesuaikan kebutuhan.
Karena apa? Sudah capek begadang, rugi. Wah, repot, Pak. Sedangkan ketika rugi, pemerintah tekankan harus di bawah 100 ribu, gitu kan. Nah, sekarang ini kalau memang dijual di bawah 100 ribu daging segar, sudah semuanya sudah pada ambruk, Pak. Terima kasih, Pak. Itu tambahan dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Dari diskusi sampai akhir ini, ada PR yang belum terselesaikan. Saya kira tadi juga sudah dibahas, jadi perlu kriteria yang lebih operasional. Kementerian-kementerian teknis, lembaga-lembaga teknis harus duduk lebih intens untuk mengharmonisasi, merumuskan kembali di aturan-aturan yang lebih bawah dari undang-undang, agar tidak menimbulkan salah tafsir yang berkepanjangan. Itu yang pertama. Yang tidak kalah penting adalah lembaga atau kementerian yang ditunjuk untuk menentukan kriteria-kriteria tadi, syarat-syarat yang kita anggap mendesak tadi. Itu yang berikutnya adalah dari aura diskusi yang disampaikan oleh penanya-penanya tadi juga, perlindungan terhadap peternak belum ada. Dari diskusi sampai terakhir belum ada jawaban itu. Saya kira ketika kita sudah menerapkan zone base, perlindungan terhadap peternak lokal itu harus kita siapkan. Skemanya seperti apa? Kalau tidak, kejadian yang seperti di Filipina, kejadian seperti di Malaysia akan berulang di sini. Kalau itu terjadi, ya kita harus membuang jauh-jauh cita-cita swasembada daging gitu. Nah, yang terakhir, impor zona berbasis zona menurut MK itu adalah hanya sementara, sifatnya sementara. Makanya kita harus punya time frame, punya schedule yang jelas, kira-kira ini diakhiri sampai kapan. Itulah rencana swasembada itu penting. Itu saja, terima kasih. Meng-highlight saja bahwa penyakit zoonosis itu memang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memang prioritas untuk dikendalikan. Karena beberapa hal, antara lain bahwa penyakit itu tidak kenal batas, tidak kenal wilayah, sekat wilayah gitu, sehingga kami berharap banyak untuk amanah daripada PP nomor 3 tahun 2017 tentang otovet ini. Ini adalah memberi harapan banyak kepada kami, khususnya di Kementerian Kesehatan. Karena apa? Karena upaya pengendalian zoonosis pada sektor peternakan akan semakin optimal. Pelaksanaan cegah tangkal di bidang penyakit zoonosis akan semakin maksimal. Koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar sektor kesehatan dengan sektor peternakan dan kesehatan hewan akan semakin kuat. Kemudian zoonosis yang berpotensi KLB, baik itu rabies, antraks, flu burung, leptospirosis, mungkin bisa dikendalikan. Mungkin itu saja, terima kasih. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwa dari kasus dari Mahkamah Konstitusi ini, implikasinya yang pasti kita harus ada kepastian hukum, terutama di peraturan pelaksanaannya PP dan Permentan untuk itu. Ini dengan memperhatikan berbagai masukan tadi, termasuk perlindungan terhadap peternak lokal. Demikian saya kira itu. Terima kasih. Menegaskan kembali bahwa putusan MK nomor 129 ini, bila dilihat dari bunyi amar putusannya, merupakan putusan yang dikategorikan jenis putusan inkonstitusional bersyarat. Jadi tidak mengubah atau memberikan tafsiran lain terhadap norma pasal-pasal yang diuji. Jadi tetap konstitusional sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana pertimbangan MK tadi. Dan masih diperlukan regulasi turunannya untuk mengatur dan menjamin bahwa pelaksanaan dari aturan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menarik dari diskusi hari ini, kita berbicara persoalan gugatan di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 36E zona bis E. Tetapi pemerintah menyambut tentang persyaratan atas gugatan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ditarik kepada yang bukan zona bis gitu loh. Ini menarik ini diskusi ini. Jadi ada penjustifikasian terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tetapi tidak terkait dengan zona bis gitu. Misalkan India, India tidak termasuk zona bis, tidak termasuk country bis gitu.
Tetapi persyaratan yang kemudian menjadi persyaratan maksimum security ini ditarik ke non country dan non zona base gitu. Ini kok jadi aneh ya diskusi ini gitu. Moderatornya yang gagal, Pak. Itu dia. Nah, enggak, Bu Nini juga aneh menurut saya gitu. Bu Nini aneh juga. Kita bicara ini kan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap zona base gitu. Tetapi atas persyaratan maksimum security yang ditetapkan kok ditarik-tarik kepada yang bukan zona base gitu, yang di bawah status zona base. Nah, ini yang saya kira nanti kami akan luruskan di rapat kerja, dan tentu ini juga membukakan hati kita bersama. Dalam diskusi seperti ini ya kita bebas-bebas saja lah. Selebihnya terserah pemerintah lah mau apalah gitu ya. Kita ikut-ikut aja ya, Pak ya. Kita ikut-ikut aja lah. Susah. Yang terakhir tentu apa yang tadi menjadi usulan tidak bisa diselesaikan di sini, saya akan bawa ke rapat-rapat di DPR RI. Tidak menutup kemungkinan kami juga akan mengundang Pak Uke, dan saya kira mungkin Bu Nini juga nanti bisa menjelaskan pihak pemerintah supaya clear nih, ya. Maksud arahnya kemana. Tetapi kalau kemudian status persyaratan diterapkan kepada zona yang di bawah zona B seperti India, Pak Teguh dan kawan-kawan bisa menggugat ke Mahkamah Agung, Pak. Ke MA. Kalau PP, permen itu silakan di Mahkamah Agung. Karena untuk Mahkamah Konstitusi hanya untuk undang-undang. Tetapi logikanya bahwa PP itu di bawah undang-undang, tidak bisa mengalahkan undang-undang, sehingga PP lah yang mengalah gitu ya. Dan saya baru tahu kalau ada PP ini, sehingga ini menarik. Menarik saya lagi nanti ya. Ada bahan untuk ada bahan sedikit untuk... ya tampil beda lah, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kembali Pak, kami sampaikan bahwa kami sebagai pelaksana peraturan ya Pak ya, kami akan terus, dan sebenarnya kami pada saat ini pun sejak dari MK mengeluarkan sudah melakukan kajian-kajian ulang. Nah justru mungkin dengan diskusi ini kami mendapatkan masukan-masukan, saya kira kami akan menerima masukan itu untuk menjadi pertimbangan di dalam menyempurnakan peraturan-peraturan yang ada pada saat ini. Jadi pada prinsipnya kami akan membuat peraturan yang tentunya kita harapkan tidak merugikan pihak tertentu begitu. Baik. Dan memenuhi target, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Oke. Untuk kebutuhan daging. Itu jauh yang lebih penting, Pak. Saya hanya menyampaikan bahwa memang Bulog itu pelaksana apa yang menjadi yang ditugaskan pemerintah, dan kita akan terus melaksanakan apa yang ditugaskan, dan tentu saja baik yang sekarang maupun tugas-tugas lain kalau memang ada perkembangan-perkembangan baru nanti dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan juga memenuhi kebutuhan daging dan stabilitas harga di bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus pada semua narasumber. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Bapak Ibu, bahwa tugas untuk membangun tata kelola kebijakan pembangunan yang iklim kondusif ini merupakan tugas bersama. Tugas kita, bukan hanya tugas pemerintah, bukan juga tugas DPR, tapi kita semua. Nah, apa yang kita lakukan saat ini, paling tidak kita bisa melihat satu, tentang bagaimana implikasi putusan MK terhadap importasi. Ternyata ini masih mengandung polemik. Masih beda tafsir, artinya dalam tataran implementasinya. Saat ini kalau kita lihat sebelumnya pemerintah berpikir bahwa importasi bisa jalan terus, tapi di diskusi ini kelihatannya opsi-opsi untuk dievaluasi dalam tataran mempersiapkan regulasi lainnya yang mendukung terhadap importasi berikutnya itu adalah jauh lebih penting. Yang kedua tentang otoritas veteriner, karena otoritas veteriner sangat strategis dalam jamin kesehatan hewan dan juga untuk melindungi kesehatan manusia juga. Dan kelihatannya otoritas veteriner pun saya melihat antara Kementerian Pertanian dan paling tidak Kementerian Kesehatan masih memiliki beda sudut pandang. Tetapi bukan berarti tidak bisa apa, bukan berarti kontroversi. Akan tetapi ini merupakan pemicu bagi Kementerian Kesehatan untuk melakukan fungsi-fungsinya dalam memperkuat agar penanganan penyakit zoonosis ini bisa lebih baik lagi. Dan ini mungkin angin segar ya Bu ya. Nah, khusus terkait dengan mendesak tadi Pak Oke, Pak Fajar juga serta Pak Herman sudah menyatakan bahwa ini diperlukan kemungkinan besar untuk komunikasi di antara departemen. Siapa yang harus memutuskan mendesak dan kriterianya seperti apa? Dan itu tadi saya tarik dari Bu Ninik, memerlukan regulasi baru.
Jadi putusan MK apa yang kita lihat memerlukan regulasi baru. Dan saya pikir kita sudah memberikan masukan nih kepada Pak Herman untuk bahan rapat kerja Rafim untuk tampil beda. Baik, mungkin itu yang...